Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi berikutnya adalah tutorial gimana sih caranya mengatasi download tertunda saat kita download aplikasi lewat Play Store ya guys. Nah, seperti ini contohnya saat kita klik install sebuah aplikasi, maka akan pending dan tulisannya tertunda seperti ini guys. Nah, di sini itu kalian jangan panik, kita otak-atik dulu, siapa tahu caranya mudah ya guys. Oke, dan untuk yang ini kita batalin aja dulu downloadnya dan kita pergi ke menu pengaturan. Kalian tinggal buka aja menu pengaturan. Nah, setelah itu kita cari pengaturan aplikasi guys, atau manager aplikasi. Nah, ini dia. Lalu kalian cari Play Store. Nah, di sini aku tinggal ketikkan aja guys, Play Store. Dan langsung kalian buka ya guys, seperti ini. Oke, pertama-tama kita klik paksa berhenti terlebih dahulu. Dan kemudian kita pilih penyimpanan ini. Kita hapus memori guys. Dan juga hapus data. Nah, di sini kalian itu jangan panik saat hapus data, karena data kalian itu bukan berarti hilang ya guys, tapi cuma data riwayat penelusuran dari Google Play Store itu guys. Oke, dan kemudian setelah itu kita pergi ke aplikasi Play Store-nya langsung. Kita buka aplikasinya. Nah, seperti ini guys ya. Lalu kita klik logo akun kalian ini dan pilih setelan atau pengaturan. Ini dia, pilih setelan. Dan ini guys, klik preferensi jaringan. Nah, di preferensi download aplikasi ini kita aktifkan melalui jaringan apapun guys ya. Jadi jaringan yang terkuat itu yang digunakan untuk download. Nah, di sini untuk setelan update otomatis kalian jangan aktifin ya guys. Dan untuk putar otomatis ini kalian juga jangan putar video secara otomatis, agar sinyalnya itu fokus untuk download aplikasinya guys. Dan langsung aja kita coba, kita gunakan untuk download aplikasi misalnya Subway Surf. Kita coba gunakan untuk download game Subway. Dan langsung aja kita klik install, apakah prosesnya langsung berjalan atau masih tertunda. Nah, ini dia guys, langsung berjalan. Jadi triknya itu berhasil ya guys. Dan langsung aja kalian praktekkan kalau nggak percaya. Oke, dan jadi sekian dulu videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa klik subscribe ya guys. Saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi di video berikutnya.